Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tawabul amali fi ayyami asri dilhijjah 153 Pahalanya buat amal di hari-hari sepuluh dilhijjah عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت له برسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام تتاتى هري هري العمل الصالح فيها عملا ينبيك تتالم هري هري hari, -hari أحب إلى الله lebih إلى الله عز وجل Min hadhil ayam melebihi amalan di hari-hari ini Hari-hari sepuluh -hari dilhijjah Wal fajri walayalin asyar yakni beliau maksudkan ayam al asyri hari-hari dari sepuluh dilhijjah Qalu para sahabat mengatakan Ya Rasulullah SAW Walal <tules> jihadu fisabilillah Dan tidak juga berjuang fisabilillah Qal Nabi bersabda walal jihadu fi sabilillah dan juga bukan amalan yang berupa berjuang fi sabilillah. Jadi amalan-amalan kebaikan di hari-hari ini melebihi amalan-amalan jihad fi sabilillah. Illa <tuh> rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi kecuali seorang laki-laki yang dia keluar dengan hart dirinya wamali dan hartanya dirinya dan hartanya dibawa semua kemalam kemudian dia tidak pulang dari yang telah dia bawa berupa diri dan hartanya dengan sedikit pun berangkat membawa hartanya dan dirinya kemudian tidak pulang lagi itu baru menyamai Buat amalan kebaikan di sepuluh, di hari-hari dari sepuluh dilhijjah. Tentu saja kecuali kalau orang berjuangnya di hari-hari sepuluh dilhijjah. <tuh> <tuh> Rawahul Bukhari wal-Bihakki, Imam Bukhari dan Imam Bihakki telah meriwayatkannya. Walafduhu dan lafadnya Bihakki fi-ihda riwayatihi dalam sebagian riwayatnya. Qal Nabi bersabda ma tidak ada amalan pun azka indallah yang lebih bersih di sisi Allah wala a'zam ajran dan tidak lebih agung pahalanya min khairin ya'maluhu ya melebihi kebaikan yang seseorang mengerjakannya fi ashrid adha di sepuluh dari bu hari-hari idul adha maksudnya hari-hari zil -hari mulai satu sampai Idul Adha. Wa an Jabir <tik> radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol beliau bersabda min ma min ayyamin tidak ada hari-hari. Afdalu indallah yang lebih utama di sisi Allah min ayyami asyidil hijjah melebihi hari-hari 10 dari bulan Dhul Hijjah. rawi mengatakan sahabat Jabir faqala rajulun maka berkata seorang lelaki ya Rasulullah SAW. Huna ahdalu sepuluh hari dilhijjah lebih utama. An amaidatuhuna jihad dan fi atau yang seperti bilangan sepuluh hari itu dalam kondisi berjuang di jalan Allah. Ada orang sepuluh hari berjuang visabilillah yang di luar dilhijjah dengan orang yang buat amal di bulan Dilhijah tetapi dia tidak berjuang visabilillah di bulan dilhijjah itu utama mana? Al <tik> oh, Nabi bersabda Hunna sepuluh hari dilhijjah afdalu lebih utama min iddatihina melebihi sebilangan sepuluh hari dilhijjah jihad dan berupa perjuangan visabilillah illa Afirun kecuali orang yang afir afir itu diantara artinya orang yang berangkat sudah tidak pulang lagi mati fisabilillah ya'afar wajuhu yang rabu yang wajahnya didebukan rob di tanah, afir itu seorang yang tumbang, wafat yang wajahnya berlepotan tanah di jalan Allah mati maksudnya nah. rawahu ini mirip seperti rojulan kharaja fi nafsi wa malihi thumma lam yarji' min rawahu abu Ya'la bi isnadin sahih wal bazzar illa anna hu qal afdhulu ayyami dunya paling utamanya hari-hari yang di dunia al-ashru adalah hari 10 10 hari dari bulan Dzulhijjah yakni asyradul hijjah maksudnya beliau adalah 10 dari Dzulhijjah. Kila dikatakan kepada Nabi wala mithluhuna fi sabilillah dan tidak jika yang seperti itu 10 hari di jalan Allah. Qal Nabi sabda wala mithluhuna dan juga tidak seperti 10 hari fi sabilillah di jalan Allah illa rajulan kecuali seorang laki-laki afara wajahu yang dia telah menumbangkan atau menumbangkan wajah, wajahnya mendebukan menumbangkan piturabi di tanah maksudnya syahid fisabilillah sabilillah Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin tidak ada hari-hari pun a'zama indallah Allah yang lebih agung rizq Allah Wala ahabba ilallah dan tidak lebih tercintai kepada Allah. Lebih dicintai Allah al-amalu fihinna. Buat amalan di hari-hari itu min ayyamin asyar merbi hari-hari sepuluh dari dilhijjah hijjah. Fa'akfiru fihinna maka perbanyaklah fihinna di hari-hari sepuluh itu. Minat tasbihi wa tahmidi wa tahlili wa takbir. Membaca tasbih, tahmid, tahlil wa takbir. Subhanallah. Subhanallah. والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar Subhanallah walhamdulillah Rawahu <tuh> tabarani Imam tabarani telah meriwayatkannya Bi isnadin jayid wa al bihaqi Dan Imam bihaqi juga Bi isnadin labak sabihi dengan sanad yang layak pakai Yang tidak apa-apa dengannya layak pakai Illa annahu qal hanya saja Imam bihaqi Rasulullah dalam riadnya Imam bihaqi mengatakan bersabda fa'aksiru maka perbanyaklah oleh kalian fihinna di sepuluh hari dhul itu minat tahlili berupa membaca tahlil la ilaha illallah wa takbiri dan takbir Allah akbar wa zikrillah dan zikir kepada Allah Wa inna siyama minha dan sungguhnya puasa satu hari minha dari sepuluh hari dhul hijjah disamakan bisiyami sanatin dengan puasa satu tahun setiap harinya seperti puasa satu tahun wal amalu fihinna dan amalan fihinna di sepuluh hari dhul hijjah yudha'afu dilipat-lipatkan bisa ati atitipin dengan tujuh ratus kali lipatan Masya Allah wa kharajat tirmidhi dan imam tirmidhi telah meriwayatkan ya wabni majah wa ilbihaqi biasa nidhim an abi urairah radhanhu anil nabi sallallahu anhu sallam Mamin ayamin tidak ada hari-hari akabu ilallah yang lebih dicintai Allah ayu taabatalah fiha untuk disembah untuk beliau disembah dibuat ibadah untuk beliau fiha di hari-hari itu min ashri dirhijjah melebihi sepuluh hari bulan dirhijjah. Yudalusiyamu kuliyau min <tipain> minha biusiyami sanatin disamakan puasa setiap hari dari 10 hijjah dengan puasa satu tahun wa qiyamu kulli laylatin minha bi qiyami dan menghidupkan amalan setiap malam di antara qiyam artinya adalah sholat dan yang selain sholat sebagaimana sudah terangkan panjang lebar waktu pembahasan qiyam di bulan Ramadan kemarin kalau kalian dengar, kalau nggak dengar ya yes. memang nasibnya nggak dengar hmm man koma Ramadan itu mu'dhamun muhadithin mengatakan tidak selalu berupa sholat tetapi mengisi malamnya itu dengan amalan-amalan yang diri Allah diantaranya sholat karena itulah yang dikerjakan Nabi ketika Ramadan bukan dipenuhi dengan sholat saja dengan baca Quran, dengan sodako, dengan iktikah, dengan yang lain-lain semacam -lain. Bikiyami Lailatul Qadar seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Ini sudah berjalan berapa hari ini? Baru dua hari. Ya kan? Masih sisa delapan hari lagi. Masya Allah. Bagi yang mampu tumbuk yo ya puasa, apalagi yang gendut-gendut itu. Ha. Kesempatan, ya puasa dapat fadilahnya, sehat Padahnya 10 dil hijjah sekaligus diet Wa kharrajal bihaqu bi isnadin la ba'sa fi an Anas bin Malik an huqal Kana yuqal adalah dikatakan fi ayyamil ashr mengenai hari-hari 10 dil hijjah Ini ada Athar maukuf kepada Sayyidina Anas dan berkemungkinan adalah marfu hukmi Dikatakan. Beliau mengatakan dikatakan. Yang mengatakan sahabat. Bikul yaumin alfu yaumin. Setiap hari dari zilhijjah. Sepuluh zilhijjah adalah seperti seribu hari. yaumu arafata ashratu ala yaumin. Dan hari arafah tanggal sembilan. Seperti sepuluh ribu hari. Kal, eh, Rawi mengatakan. Hmm, jadi. Imam Bihaki, yakni Sayyidina Anas memaksudkan dari perkataan beliau fil fadli dalam keutamaannya keutamaan setiap satu hari dari sepuluh hari til hijjah, seperti keutamaan seribu hari pas tanggal sembilannya seperti keutamaan sepuluh ribu hari wa kharraja abu syekh wal bihaqi adhan anil awza'iqal Haddathani telah cerita kepada aku rajulun seorang laki-laki min bani mahzumin anin nabiyyi sallallahu <tuh> alaihi wasallam anna al-amala bahwasanya amalan fi ayyabil asli di hari-hari sepuluh Dzulhijjah ka qadri ghazwatin fi sabilillah seperti kadar seperti ukurannya amalan perang fi sabilillah yusamu yang siangnya dipuasai wa yuhrasulailuha dan yang malamnya begadang dihirasai dijaga illa ayyukhtasamruun bisyahadatin kecuali kalau seseorang dipilih oleh Allah untuk mati syahid itu baru baru bisa nyamai ya, atau melebihi 10 hari dilihijah kalau enggak itu sudah seperti jihad yang benar-benar puncak ya jihad puasa malamnya nggak tidur lagi nah. Nah, jihad begitu itu siapa yang bisa ya tidak semua orang bisa Allah 158 Tawabul Udhiyati pahalanya nyembelih kurban nah. ini Menurut laporan yang paling sedikit pondok poh telu. Ya. Sapinya baru beberapa ekor, kambingnya baru 17 mau dimakan 2400 orang gimana itu? Ya. Kalau mampu kok enggak korban Masya Allah rugi nah, ya. di, di kita kita ambil beberapa <tuh> 886. wa manusia, tabarani para manusia, an para radhiyallahu anhu para manusia, wahai para manusia, wahai para manusia, wahai para manusia, dhuhu para manusia, oleh kalian wahtasibu berharaplah pahala. Berharaplah pahala pahala. kalian pahala bidimaiha dengan mengalirkan darahnya kurban fa maka sesungguhnya darahnya binatang yang dikorbankan. Wa in walaupun sepertinya terjatuh di bumi. Fa innahu maka sesungguhnya darah yang dikorbankan itu. Ya fi azza wa telah jatuh di dalam penjagaannya Allah azza wa Disimpan oleh Allah untuk menjadi simpanan kita di akhirat. Allah.

Kanat maka binatang korban itu udhiyah dia itu lahu untuknya hijaban akan menjadi penghalang minan nari dari api neraka. Allah. Wa kharaja aidan bi isnadi an Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma unfiqat wariku ma unfiqatil warik tidak diinfakkan alwariku duit. Alwarikasnya apa itu perak hmm. kalau al kertas kalau al wariq perak maksudnya zaman dulu tuh uangnya lo nggak emas ya perak tidak diinfakkan duit pun fi syai'in dalam sesuatu ahabba ilallah إل yang lebih dicintai Allah min nahrin melebihi binatang kurban yunharu yang disembelih fi yaumi'idin di hari idul adha di hari raya adha jadi di antara duit yang paling dicintai Allah adalah duit yang dikorbankan untuk beli binatang korban nah. Hmm. Allah wa an arqam radhiyallahu qal qala telah berkata ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah wahai Rasulullah saw, <tik> ma hadil adahi, apa korban-korban ini? Maksudnya ini korban-korban ini maksudnya apa sih? Atau hikmah apa? Hikmahnya apa sih? Apa pelajaran yang bisa diambil? Qal Nabi menjawab sunnatu abikum korbannya adalah perilakunya Bapak kalian, Ibrahim, yaitu Ibrahim. Di umat Islam dan orang iman secara umum selepas Nabi Ibrahim, itu diperintahkan supaya niru Nabi Ibrahim. Di antara yang dicontohkan Nabi Ibrahim adalah, beliau demi untuk cari ridhonya Allah, mengorbankan putra beliau yang paling dicintai satu-satunya yang ada waktu itu yaitu Ismail ternyata Allah mengganti putra beliau dengan domba yang telah disimpan oleh Allah dombanya Qohabil di langit sana dari surga sana diturunkan untuk menggantikan dirinya Nabi Ismail karena dulu waktu bayar zakat hasilnya milih domba yang terbaik, akhirnya domba itu diangkat ke langit, disimpan untuk menggantikan posisinya Nabi Ismail. Satu pelajaran bahwa orang itu kalau berkorban kepada Allah ternyata bukan rugi malah anak cucu berkah tidak putus-putus sampai hari kiamat tidak ada keluarga yang lebih berkah melebihi keluarganya Nabi Ibrahim, maka kamu tiru itu. Tidak ada orang yang lebih berkah keluarganya melebihi Nabi Ibrahim. Di antara perilaku yang dicontohkan kepada kita adalah berkorban. Maka kita korban niat untuk calon anak kita, calon cucu kita, calon buyut kita, sampai hari kiamat. Gimana? biar ketularan berkahnya keluarga Ibrahim. Millah ta'abikum Ibrahim, agama Islamnya adalah agama bapak kalian sendiri, kakek kalian sendiri yaitu Ibrahim. Maka secara rohani setiap umat Muhammad diperintahkan untuk merasa bagian dari keluarga Nabi Ibrahim. Dirasakan Nabi Ibrahim itu ayah kita secara rohani. Siti Hajar itu ibu kita secara rohani. Nabi Ismail itu adalah juga bapak kita. Nah, keluarganya orang-orang yang soft terdepan dalam ketakwaan, dalam mencontohkan pengorbanan, akhirnya menjadi keluarga terbarokah yang pernah ada di alam dunia ini. Kalau para sahabat mengatakan, Fama lana fiha ya Rasulullah, maka apa yang akan kita dapatkan fiha di dalam udhiyah itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal nabi bersabda bi kulli sya'ratin hasanatun setiap sehelai bulu binatang yang dikorbankan mendapatkan satu kebaikan Maksudnya gimana? Di antara maksudnya kebaikannya begitu banyak sampai enggak bisa dihitung. Maksudnya begitu Siapa sih yang bisa ngitung bulunya sapi, bulunya kambing yang dikurbankan? Ya sulit banget. Maka para sahabat ada yang tanya, itu kalau mungkin kalau kambingnya, kalau kambing bukan domba kan ya bulunya enggak terlalu banyak, atau sapi bulunya enggak terlalu banyak, unta juga enggak terlalu banyak. Tapi kalau namanya domba kan bulunya kruel-kruel banyak banget. Kalau para sahabat mengatakan fasufu, maka bagaimana kalau suf, bulunya itu bulu domba Buh, banyak banget kalau Nabi bersabda bikul lisa minas sufi hasanatun setiap sehelai rambut minasufi sufi dari bulu domba hasanatun dia akan mendapatkan satu hasanah Masya Allah dan hasanah itu diantara anugerah Allah yang akan diberikan kepada orang yang punya hasanah di samping dapat pahala di samping ningkat derajatnya innal hasanati sayyati akhirnya dosa-dosa kita ikut rontok ikut bersih dari kotoran-kotoran dosa akhirnya hatinya terang ngamalkan agama semangat meyakini agama tanpa ada keraguan wafat khusnul khatimah semoga akan dia dapatkan maka bagi yang ada kemampuan itu setiap tahun korban setiap tahun korban nah. korban yang banyak-banyak yang gede-gede nah, Gimana? Siap? Nanti kita sedekahkan pada sekeliling-sekeliling. Coba -sekeliling. santri, umpamanya yang ikut datang, anggap saja. Santrinya 25 ribu. Nah, kalau setiap orang, satu kambing, Masya Allah. 25 ribu kambing bisa kita sebar se-Indonesia. Hmm. Hmm. Saya kemarin sudah, kemarin sudah. Oh, kamu tuh apa sudah terlalu banyak pahala? kita ini yang kita hitung jangan pahalanya berapa banyak lalai kita berapa banyak dosa kita jangan-jangan pahala korban kemarin sudah habis karena ngintip santri putri atau ngintip santri putra atau kirim surat sms sana atau nonton hp drama korea jangan-jangan sudah habis semua Kok yang dihitung pahala tahun kemarin? Ya iya kalau masih, kalau enggak. Salatullah salamullah ala Rasulullah